juga saya ingin silaturahim dengan saudara-saudara saya warga binaan di lapangan. Sudah diganti nama tamu-tamu kan? Nah, hari ini berlangsung acara. Saya punya rumah di Jogja. Sharing komunikasi dan motivasi dengan tema dua sesi dengan ratusan peserta warga binaan dan pegawai lapas Sabandan. Sharing komunikasi dan motivasi ini dengan tema komunikasi yang efektif untuk mengoptimalkan kemampuan warga binaan guna menghasilkan karya yang berkualitas. Kemudian hari kami namanya Ketut Akbar Eri, Yahya. Saya ini merasa sangat bersyukur, berbahagia dan beruntung sekali karena atas izin dari Pak Kutu sebagai Kalapas Tabanan, saya pagi ini mendapatkan kesempatan untuk sharing komunikasi dan motivasi. Jadinya sesuai dengan diskusi kami itu ada dua sesi, ya. Yang pagi ini buat teman-teman para pegawai di Lapas Tabanan, ya. Yang nanti abis itu buat warga binaan di sini, gitu ya. Pertama kenapa dipisah? Karena saya sebagai motivator, ketika saya sharing, saya ingin customize, ingin betul-betul fokus. Jadinya saya fokus bagaimana teman-teman para personil di Lapas Tabanan ini yang selama ini kerjanya sudah baik bisa jadi lebih baik lagi, ya. Terus terang aja saya ini surprise dan senang banget. Kenapa? Karena kalau saya melihat satu institusi atau kantor saya kayak lapas ini adalah cerminan dari kepalanya. Nah, saya sejak minggu lalu datang ke sini, jadi udah kunjungan yang keempat, ya. Saya terus terang aja kesan pertama saya menyenangkan karena melihat bersih, gitu ya. Dan itu petugasnya juga ramah-ramah, gitu ya. Dan lebih senang lagi ketika saya komunikasi sama komandannya, ini Pak Putri ini orang hebat ternyata. Beliau ini apa senyum terus, gitu ya kan. Kayaknya apa namanya bahagia terus. Terus kemarin sore saya mendapatkan kesempatan sama beliau ini menyapa teman-teman kita sini warga binaan. Saya melihat itu semuanya gembira-gembira gitu loh. Aduh, saya pikir ini hebat sekali nih, gitu ya. Kami melaksanakan kegiatan motivasi ini, ya, sharing komunikasi dan motivasi bagi pegawai dan warga binaan kemasyarakatan dengan mengundang Bapak Dr. Akwali Payana. Dengan maksud dan tujuan kami adalah yang pertama kepada untuk pegawai sehubungan dengan kami melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan UPM, sedikit tidaknya akan menumbuhkan motivasi kepada seluruh petugas pemasyarakatan di Lapas Tabanan ini untuk bekerja dan bekerja lebih semangat, lebih baik dalam menyukseskan program WBK-WBM ini. Yang diberikan oleh motivator Bapak Dr. Akwa ini dapat memberikan rasa percaya diri kepada warga binaan untuk bisa terus menjalani masa pidana di lapas dengan baik, dengan mematuhi segala ketentuan secara ikhlas, sehingga kelak setelah dia keluar dari lapas menjadi warga masyarakat yang baik. Yang saya mengajar dengan ikhlas, ya, Pak. Jadi di luaran saya jobnya astokare setiap hari hampir ada kelasnya, gitu. Jadi benar-benar saya rasakan. Ini terakhir, ya. Ini menarik. Pertama Pak Sugiono, ya. Jadinya kalau dalam ini orang Jawa bilang tuh kawal ke nawa. Kita lihat yang di sana tuh bahagia, padahal kita bahagia.